Sebuah pabrik bawang di Desa Cikaso, Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ludes terbakar. Petugas pemadam sempat kesulitan untuk memadamkan api. Ini dikarenakan akibat tebalnya asap yang mengepung di dalam pabrik bawang. Kebakaran berawal saat karyawan pabrik hendak menggoreng bawang dengan kompor gas. Ketika karyawan sedang menunggu alat penggoreng panas, tiba-tiba kepulan asap dan juga api membesar di sekitar tempat penggorengan. Seluruh karyawan berhasil menyelamatkan diri keluar pabrik. Namun seluruh bawang goreng dan bahan lainnya tidak terselamatkan. Begitu pula satu rumah warga yang berdekatan dengan pabrik ikut ludes terbakar. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir lebih dari 4 miliar rupiah. Hingga kini petugas Inavis Polres Kuningan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Di tidak tahu.